guys, masih tetap bersama kami dan apa kabar semuanya guys. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami guys ya. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Dan kali ini kami sedang berada di stasiun Gondangdia guys ya, untuk mempersiapkan perjalanannya. Dan kali ini cuacanya masih lumayan bagus guys ya, sangat cerah, sangat mendukung guys. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kini langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan dengan menyusuri jalanan ibu kota Jakarta guys. Dan sekaligus kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke daerah Monas guys ya, Monumen Nasional. Nah, untuk melihat suasana dan keadaan di sekitar Monas guys ya. Dan kali ini kami sedang berada di Tugu Tani guys ya. Untuk perjalanan alhamdulillah sangat lumayan lancar guys. Kita melewati lampu merah Tugu Tani dan kita mulai memasuki jalan MI Ridwan Rais guys. Memasuki jalan MI Ridwan Rais dengan menuju ke arah utara guys ya, arah stasiun Gambir. Dan masih tetap bersama kami di jalan MI Ridwan Rais guys ya, untuk menuju ke Monumen Nasional guys ya, atau Monas. Dan kali ini kami tetap mengajak Anda untuk menuju ke arah utara guys ya, menuju stasiun Gambir atau Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Timur guys. Oke, nanti kita akan mengajak Anda untuk mengelilingi di sekitar Monas dahulu guys ya, sebelumnya untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar Monas guys. Nah, setelah itu nanti kita akan vlog video yang berdurasi tentang keadaan situasi di Monas guys. Oke, kita sedang mulai memasuki jalan Medan Merdeka Timur guys ya, tepat di pintu masuk stasiun Gambir. Di depan stasiun Gambir, di depan sudah nampak ya para ojol ojek online yang sedang menunggu pelanggan ya, yang menanti pelanggan yang menggunakan jasa transportasi ojek online. Oke, masih tetap di stasiun Gambir, masih tetap menuju ke arah utara guys ya. Nanti kita akan berputar memasuki jalan Medan Merdeka Utara guys. Oke, sebentar lagi kita ambil arah ke kiri guys ya, di depan Peswai. Oke, sebentar dulu biar dia lewat dulu. Oke guys, kita ambil mulai ke kiri guys. Di sekitar, masih di sekitar daerah Monas guys ya, atau Monumen Nasional. Dan sesaat lagi atau beberapa meter lagi ya, kita memasuki jalan Medan Merdeka Utara. Oke, kita sudah mulai memasuki jalan Medan Merdeka Utara guys ya, dengan kondisi perjalanan masih lumayan lancar. Kita masih posisi menuju ke arah barat guys ya, menuju arah barat, dan kita akan mengelilingi sekitar Monas. Tepatnya untuk saat ini sudah mendekati Istana Merdeka guys ya. Oke, kita sudah di depan Istana Merdeka guys, di depan Istana Merdeka. Dan kita akan masuk ambil ke kiri guys ya, melalui jalur jalan Medan Merdeka Barat. Oke,
Oke, kita sudah memasuki Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat, guys. Untuk perjalanan lumayan lancar. Dan jangan kemana-mana, guys. Sebelumnya untuk beri dukungan kepada kami, jangan lupa subscribe, share dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke, guys, masih tetap bersama kami dan kali ini kita sudah mulai sampai di tempat tujuan akhir kita, guys, ya, yaitu Monumen Nasional. Dan kita akan berhenti sebentar ya untuk mengamankan kendaraan dan langsung mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan kunjungannya sekaligus, guys, ya. Nah, untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar Monas, guys. Dan jangan kemana-mana untuk beri dukungan kepada kami sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami, guys. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat bagi Anda semua dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Thank you.
Oke guys, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan jumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami, dan kami ucapkan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.